السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح يصنف في هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syaikh Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin warrahmani warrahman. Kalau kita baca dengan sahaja warrahman, tapi boleh je kita baca warrahmani. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Baik, warrahmani. Warrahmani atas berkata Allah. Mana? Abda'u bismirrahmani. Dia bunyi lagu tu. Ha. Ibu-ibu kita tu faham tak tu? Nah, boleh deh. Jadi aku mulakan dengan zat yang bernama Allah atau aku mulakan dengan minta tolong zat yang bernama Allah atau aku minta tolong dengan nama Allah atas jalan mengambil berkat dan tawassul. Warrahmani, dan aku minta tolong juga. Aku mulakan mengarang kitab ni dengan minta tolong berkat nama Ar-Rahman. Nah. apa Ar-Rahman? Nah. Ar-Rahman dia asal perkataan Ar-Rahman dan Ar-Rahim perkataan yang sama. Iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, perkataan asaria Ar-Rahmatu, Rahmat. Itu perkataan asal Rahman dan Rahim sama. Dia panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Mushtaqun minar Rahmati. Atau Mushtaqani minar Rahmati. Nah, Rahman dan Rahim itu istiqa. Yang dikeluar, mana yang asal perkataan diterbitkan daripada perkataan rahmat. Itu perkataan asalnya rahmat. Makna rahmat pada asalnya ialah riqqatul qalb, lembut hati. Itu dah. Lembut hati dipanggil. Nah, riqqatun fil qalbi.
lembut di dalam hati, ataupun mailul qalbi, cenderung hati. Kalau begitu, tidak bolehlah kita pakai makna asal kepada Allah. Rahmat Allah, apa makna? Lembut hati Allah, tak boleh. Tertegah nak digunakan makna asal rahmat, iaitu lembut hati, cenderung hati, tak boleh. Kalau gitu diambil makna lazim, dia panggil. Lazim, makna auto. Bahasa kita sekarang, makna automatik. Makna tikam turut. Makna lazim. Mana? Lazim daripada orang yang lembut hati, dia berbuat baik. Itu kan? Kalau kita duduk di restoran, tengok makcik tua, nak nenek tua, nak bokok-bokok, bawa tisu, kita mari atas, mari asal dalam hati. Kesiannya ke makcik ni, kesiannya ke nenek ni, tak patut sepatutnya duduk begini. Nah, patutnya duduk di rumah, goyang kaki, anak-anak, cucu-cucu duduk mana ni? Jadi, automatik bila kita tu kesian dalam hati, lembut hati kita, cenderung hati kita, kita pun buat baik. Mana? Ambil duit, bagi sedekah. Belanja nasi. Itu makna? Buat baik. Al-ihsan dia panggil. Jadi boleh pakai makna Ar-Rahman Ar-Rahim ni, boleh pakai makna berbuat baik segera, mana sekarang ni sedang berbuat baik. Mana ta'aluk tanjizi hadis sifat kudrat, dia panggil sifatu fi'lin, makna sifat fi'il dia panggil, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Allah sedang berbuat baik sekarang, sifatu fi'lin. Atau boleh juga kita pakai sifatu zatin, mana iradatul ihsani. Tuhan nak buat baik, sedia kala lagi. Mana? Tanjizi qadim pada iradah Allah Ta'ala. Allah nak buat baik. Belum Allah buat apa-apa makhluk, satu makhluk pun, Allah sudah siap pada iradahnya nak berbuat baik. Itu dia panggil sifatu zatin. Sifat zat dia panggil. Sifat zat. Apa ni ustaz, sifat zat, sifat fi'il? Boleh kita buat dhabit, buat dhabit. Apakah tandanya sifat zat, apakah tandanya sifat fi'il? Jadi kalau hal yang kita mengaji nanti sifat 20 ni dipanggil sifatu zatin, sifat zat. Dan kebanyakan yang ada di dalam asmaul husna sifatu fi'lin dia panggil, sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Lagu mana bobek dia, tanda dia, gini. Kalau sifatu zatin, maka lawan-lawan dia tu istihalah di atas Allah Ta'ala. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Gitulah. Contoh ada Allah, lawan ada, tiada Allah. Lawan dia tu istihalah, tentu tidak atas Allah Ta'ala. Gitu. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifatu zatin. Kudrah, artinya perkuasa. Lawan bagi perkuasa, lemah. Lemah Allah tentu tidak. Tak terima. Ya, tu sifat zat. Sifatu zatin. Lawan-lawan dia tu tentu tidak. Kalau sifatu fi'lin, sifat perbuatan Allah Ta'ala, lawan-lawan dia tu harus. Contoh, kita kata Allah menghidupkan makhluk. Lawan bagi menghidup, mematikan makhluk. Harus Allah menghidupkan makhluk, mematikan makhluk, memberi sehat, memberi sakit, mengangkat, menjatuh, memulia, menghina, memberi pangkat, menarik pangkat, apa lagi? Apa-apa yang lawan bagi sifat fi'il itu harus. Itu dia panggil sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Jadi Ar-Rahman di sini dengan makna al-mun'imu bijala'ilin ni'ami, dia panggil. Ataupun kita boleh kata juga wa ma'na ar-rahmani man 'azuma ihsanuhu wa dama imtinanuhu. Wa ma'na ar-rahmani, dan bermula makna bagi Rahman itu ialah man 'azuma ihsanuhu, mereka yang besarlah oleh kebaikannya. Wadama imtinanuhu, dan berkekalanlah
Sudah. Berkekalanlah oleh segala anugerahnya. Wadama intinanuhu. Dan berkekalanlah oleh segala anugerahnya. Ada juga ulama kata gitu. Nah, Ar-Rahman man 'azuma ihsanuhu wadama imtinanuhu. Ar-Rahman itu ialah mereka yang besarlah oleh segala kebaikannya dan berkekalanlah oleh segala anugerahnya. Boleh tak kata gitu? Tapi kebiasaannya kita biasa dengar ulama kata Ar-Rahman ay al-mun'imu bi jalali ni'ami. Tuhan yang menganugerahi nikmat yang besar-besar, yang kasar-kasar. Itu perbahasa panjang sebenarnya. Besar-besar tu ada ulama kata besar ni maksudnya yang awal-awal dia panggil. Macam contoh nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, boleh dengar, boleh lihat, boleh mikir. Tapi boleh dengar tu yang apa, suara yang kuat, boleh lihat sesuatu yang di hadapan mata, boleh fikir perkara yang mudah-mudah untuk difikir. Kalau Ar-Rahim al-Mun'imu bidaqa'iki ni'ami, dengan makna Tuhan yang memberi anugerah nikmat yang halu-halu. Yang tak nampak. Apa maksud yang halu-halu? Ada ulama kata yang halu-halu ni ialah yang apa? Yang lebih daripada tu. Mana? Kalau dengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang. Melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Berfikir sesuatu yang di jangkauan fikiran orang. Ada juga yang dihurai seperti itu. Adalah kitab Syarah Kharidah Biyah. Nah, hurai lagu tu. Tapi biasanya ulama dia kata al-munaimu bijalailin ni'ami, Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang besar-besar, yang kasar-kasar, yang ni yang boleh dilihat dengan mata kepala, seperti nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, nikmat berbini, bersuami, bersuami isteri, berkahwin, beranak pinak, berharta, berpangkat, berkereta besar, berumah besar. itu dia panggil al-munaimu bijalaili ni'ami. Itu lebih tepat lagi lah. Pasal Rahman ni khasun fil ismi. Khasun fil ismi. Nah. Wa'amun fil makna. Itu makna dia umum. Mana? Meratai. Tuhan beri pemberian Tuhan tu. Tak kira siapa. Mukmin kana au kafiron. Orang Islam, orang mukmin, orang baik, orang jahat, orang taat, orang maksiat, orang siapa sahaja. Allah Ta'ala bui je tengok. Orang tak semaya pun perut buci. Nah? Orang kafir pun kaya-kaya. Tengok. Tu hatam nate yang melata atas muka bumi butuh hawi makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada sesuatu pun yang melata, pasti Tuhan sudah siap dah rezeki bagi dia. Itu jadi siapa kau beri kepada sekalian makhluk ni rezeki? Maka Allah satu-satunya. Dia panggil makna dia umum, meratai kepada segala, kau jahat kau tak kira. Tapi yang memberi itu satu saja. Siapa? Allah. Jadi khosun filismi wa'amun fil makna, dia panggil. Khusus pada nama, umum pada makna. Makna dia meratai. Maka kerana itu, Ar-Rahman iktibar nama sama seperti Allah. Mana? Tidak boleh diletakkan nama dia tu Rahman. Tak boleh. Kena letak Abdur Rahman. Gitu dah. Ada pun kita panggil man, tak apalah. Nah tu lorah kita. Nah, kita panggil rekah-rekah man. Tak apa. Nak letak nama nak letak nama Rahman tanpa dilapik dengan Abdul, tak boleh. Sebab Rahman huwallahu ahad. Yang boros, yang pemurah. Nah. Kita terjemah yang maha pemurah. Pemurah. Apa makna yang maha pemurah? Yakni yang maha boros. Boros. Apa makna boros? Yang ni bui dengan tak tengok, tak tilik siapa. Ya bui ya. Bui, 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 bui. Pasal apa? Pasal dunia ni tak ada harga nilaiannya di sisi Allah. Di sisi Allah, di sisi kita ni besar lah.
wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Tu pandangan kita manusia tu gitu. Sebagai ujian untuk kita. Allah Ta'ala tak ada harga pun dunia ni. Lau ta'lilud dunya indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir bisyurbatil ma. Kalaulah ada nilaiannya dunia ni jenis Allah seberat sayap nyamuk, pasti Allah tak bagi minum pun pada orang kafir walau seteguk air. Tengok. Itu nak kata dunia ni tak ada harga langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ya bui. Apa kita hok dapat sekodak, ai tak buah hati tengok orang tu. Mana tak semaya tapi kaya. Jangan. tak ada harganya. Nah. Nak banding dengan akhirat tak nak hatuk. Nah. Tak nak hatuk langsung. Tu sikit pun tak nak hatuk. Nak buat banding tu tak boleh. Hatuk tu mana nak lewat banding pun tak boleh. VIP akhirat ni kalau bangkit daripada kubur masing-masing, kalau di Johor kat, di mana tak tahu tu. Ibu-ibu kita di Johor tu, di mana tempat tak tahu. Nah, di Batu Pahat ke di Johor Bahru ke, wallahualam. Kalau bangkit di sana, nah, kalau bangkit di Johor sana, nak pergi kepada Arafah tu, tempat nak beripung, mahsyar. Kalau jadi orang yang ahlus sa'adah, VIP akhirat. Jalan raya untuk dia sore diperbuat daripada mah. Mah, bukan tak biasa dah, bau kasturi. Tak ada tu. Kenderaan S klik mata pak siapa selalu di padang Eropah. Kira, hebat lagi. Kalau di dunia ni, VIP ni, walaupun VIP, lajulah pada kita sebab ada escort boleh. Tapi duk lalu atas tahap blobet tu juga. Duk kosi dengan minyak tatu lah. jadi sebab tu kalau kita tengok. Kalau tengok VIP dunia. Kita jangan. Sedap. Jangan gitu. Jebeh. Gitu lah. Jebeh. Akhirat walal akhiratu khairun wa abeko. Barulah perut kita tu tomok. Tak tomok harta dunia. Kalau tengok hok dunia ni orang kaya, orang jutawan belian pakai hebat-hebat. Kereta sport, kereta apa, no kereta apa, Lamborghini tu, Skyline tu. Titik Elio tak bodoh kita. Nah, pasal apa bodoh? Pasal dia pun naik kereta Skyline tu, nak lalu minyak tam Malaysia ni juga. Ada traffic light, kena terputus. Lepas tu ada hak-hak kelajuan dia. Bukan boleh laju supaya dengan meta hok kereta yang beli tu. Pas tak kekal. Kalau mati orang 40, tak bawa dah Skyline tu. Masuk ala lubang kubur ya. Nah. Tu jebeh gitu. Jebeh. Nah. baru tak tomok kita pada dunia. Kalau kita tengok orang pakai kereta, go tu rumah titik Elita. Allah, sedap. Habis ya. Habis kita. Nah. Dia yang pakai kereta tu, yang pakai rumah besar, yang ada rumah istana tu, bila tu ahli dunia. Barangkali dia tak saya pun pada harta Tuhan uji dia. Dia berjaya lawan uji yang tersebut. Dia sedekah, dia wakaf, dia infak. Nah, kita pula yang jadi ahli dunia. Pasal? Pasal kita titik elu tak. Kita naik basikal buruk ya. Hidup kau bodoh kita. Adalah gitu. Bih situ. Itu maknanya. Wabir rahmani. Wa rahmani. Itu rahman. Wabir rahimi daimil ihsani. Tu atas berkata Allahi lagi ni. Nah. Atas berkata Allahi lagi. Mana aku mulakan mengarang kitab ini dengan minta tolong zat yang bernama Rahim. Apa Rahim? Tu dah. Kali lagi tak dia kata. Wa makna rahimi, dan bermula makna bagi rahim itu man sadda kulla faqati. Man sadda kulla faqati, mereka yang menutupkan akan tiap-tiap kemelaratan, kesusahan. Walam yahmil duna faqati, dan tidak membebankan tanpa dengan kemampuan. Itu kata kita ni lah. Tu dah. Tapi hak biasa kita dengarnya, ulama kata ar-rahim ni al-mun'imu bidaqa'iki ni'ami.
Allah Tuhan yang menganugerahi nikmat yang halus-halus, yang tak nampak dengan mata kasar. Mana apa tak nampak mata kasar tu? Yani nikmat yang seni-seni. Mama, mana? Seumpama iman, Islam, tauhid, makrifat, ilmu, beramal, itu. Itu dia panggil nikmat yang tak halus tu tak nampak. Tak nampak sampai setara mana? Sampai kita yang dapat nikmat tu Tuhan bagi pun tak berasa itu nikmat. Itu dah. Kita boleh ngajar tak berasa, bukan nikmat ngajar ni, seksa, azab. Tujuh lah dalam sehari kena habis. bukan nikmat ni seksa. Berat tu. Nikmat ni. Nak enjoy. Nikmat kena syukur bukan enjoy lah. Maksud. Nak syukur. Nah? Nikmat boleh bangun semaya subuh berjemaah. Nah? Nikmat boleh baca Quran. Nikmat halus tu. Tak nampak. Hingga terkadang orang yang dapat dah pun tak berasa itu nikmat. Itu halus sangat. Halus sangat-sangat. Seni sangat-sangat. Nah? Maka makna dia khah tu. Pasal apa khah? Dia hanya tertentu muta'alikum bil mu'mini. Hanya berhubung kait dengan orang Islam saja, orang mukmin saja. Orang mukmin saja. Dan nyatanya di hari akhirat. Jadi hari akhirat ni Allah Ta'ala rahim saja. Tak ada rahmat. Allah tidak marah untuk sekalian makhluk di hari akhirat. Hanya Tuhan rahim kepada orang mukmin di negeri akhirat. Kasih belah dia hanya kepada orang mukmin. Maka karena tu rahim dia panggil amun fil ismi wa khasun fil makna. Nah. Pada namanya umum. Pasal apa umum? Pasal kita pun disuruh bersifat dengan rahim ni. Nah, biasa dengar tak? Hadis musalsal bil awaliyah dia panggil. Hadis yang pertama-tama diperdengarkan oleh guru kepada murid dia, hadis ni, hadis musalsal ni. Mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna." Tengok, "Ar-rahimuna." Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Bermula orang yang bersifat kasih belah itu akan dikasih belahkan oleh Allah Ta'ala. Yang maha berkat, maha tinggi pangkatnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi. Hendak kasih belahlah kalian kepada mereka yang ada di bumi. Yarhamukum man atau yarhamkum man. Boleh baca dua. Yarhamukum man atau yarhamkum man fis sama'i. Nescaya akan mengasihi akan kalian oleh mereka yakni malaikat yang berada pada langit. Sudah. Ataupun oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kinayah kata langit tu tinggi. Oleh mereka yang berada pada langit. Yakni oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi pangkatnya. Kasumu. Sama ay sumu. Tinggi. Ulu dia panggil. Itu lagu tu dah. Habis itu. Jadi rahim ni amun fil ismi, umum pada nama. Boleh kita letak seorang tu nama Rahim atau Abdul Rahim. Boleh kedua-dua. Tak ada apa-apa. Tak ada salah. Rahim iktibar Tuhan. Syarak suruh kita bersifat dengan Rahim. Atau Abdul Rahim. Hamba kepada Tuhan yang Rahim. Iktibar Tuhan tu kasih belah dia kepada orang mukmin di dunia dengan beri nikmat yang halus-halus tak nampak tengok dengan mata kepala, tapi akhirat ternyata orang panggil segala kasih belah Allah Ta'ala hanya untuk orang mukmin. Itulah gitu dah. Habis itu. Daimil ihsani. Tu daimil ihsani. Berkekalanlah, senantiasalah buat baiknya. Nah, daimil ihsani ai daimi ihsanihi sebenarnya, tapi alif lam tu ganti bagi alif lam iwad, bagi dhamir. Mana berkekalanlah kebaikannya, kebaikan Allah Ta'ala tu. Tu buat baik Allah Ta'ala tu berkekalan selama-lamanya. Tu kalau dalam kitab kata waqaulun nazim, waqaulun nazimi daimil ihsani ai mutatabi'i li'ta'i wal in'ami min ghairin siramin. Nah. Dia kata dia kata bermula perkataan bagi nazim daimil ihsani ni berkekalan buat baiknya Allah Ta'ala tu ai mutatabi'il i'ta', berturut-turut pemberian dia, wal in'ami dan berturut-turut nikmat dia, min ghairin siramin, dengan ketiadaan putus. Min ghairin siramin ay min ghairi qata'in, tanpa ada putus
Tak butuh. Tak butuh-butuh Tuhan buat baik, buat baik, buat baik, neh. Tu. Tapi ini dipanggil takmilatun lil baiti. Hanya nak melengkapi bait syair saja. Nah, tapi bukan sahaja dah. Ada makna dia, cuma didatangkan lagi sebagai nak melengkapi bait syair. Kalau tak wak mari daimil ihsan ni pun sudah difaham di dalam perbahasan ar-rahim tu makna sifat zat iradatul ihsan ni, makna sifat fi'il makna daimul ihsan ni, nah, sentiasa berbuat baik. Ha nah. Ha, lalu di sananya ulama kata antara rahman dan rahim manakah makna yang lebih mubarakah? Jawabnya Ar-Rahman lebih mubalaghah makna berbanding Rahim. Pasal Ar-Rahman tu lebih banyak huruf berbanding dengan Rahim. Kalau Rahman tu 8 huruf, Rahim 7 huruf. Nah, Ar-Rahman 8 huruf. Alif, lam, al. Ar-ra, 2 kali tasydid. Nah, pa. Nah, Ar-Rah, ha, ma, mim. Ar-Rah, ma, mim. Alik, ada alik tu. Alik kecil tu. Ar-Rahmani. Ada alik kecil. Nun, 8. Kalau Rahim, ada 7 ya. Mana? Alif, lam, ro, pa, nah, ha, ya, mim. 7. Ar-Rahim. Jadi, kaedahnya, ziyadatul mabna, tadullu ala ziyadatil makna, ala sabili ghalibi. Ghaliban, dia panggil. Ziyadatul huruf, bertambahnya huruf, mabna makna huruf, tadullu ala ziyadatil makna ala sabilil ghalib, menunjukkan di atas bertambahnya makna di atas jalan kebiasaan ghalib. Habis itu. Habislah. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri bal al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu dah. Maka setelah mana selesai oleh Imam Ahmad Al-Marzuqi memulakan nazam dia dengan bismillah, maka buat mulai pula sekali lagi oleh Imam Ahmad Al-Marzuqi dengan alhamdulillah. Dia panggil ibtida' kali kedua ni, dia panggil ibtida'an idhafiyan. Mula di sini dengan makna mula idhafi. Itu dah. Mula yang dinisbahkan dengan yang dibandingkan dengan yang kemudian daripada dia, padahal sebelum daripada dia sudah didahului dengan sesuatu yang lain. Adapun bismillah itu dipanggil ibtida'an hakikiyan. Mula tu mula sengati dengan mana apa? Tidak ada sesuatu sebelum bismillah. Gitu dah. Jadi falhamdulillahi, maka bermula segala puji itu lillahi ai hak kun lillah ai mustahiqun lillah, maka bermula segala puji itu hak Allah Taala belaka. Tu tahu di mana lagu tu, yakni hamdun tu kasarnya kalimah mufrad, tapi apabila sudah dimasuki dengan alif lam lil jinsi batalat maknal mufradu. Bukan lagi makna puji satu tapi banyak puji, gitu. Alhamdu segala puji. Atau segala jenis puji, atau boleh kita kata puji-pujian itu. Tengoklah kita nak pakai apa makna. Kalau kita pakai makna alif lam lil ahdi, maka hamdun tu alhamdu dengan makna puji-pujian yang termaklum itu, yang telah diketahui. Kalau kita pakai makna alif lam lil jinsi, jadi segala jenis puji, segala jenis puji. Puji apa tu? Segala jenis puji tu. Puji ni ada 4. Ada dalam kitab ni sebut. Hamdu qadimin li qadimin. Ada tak? Ada tak so? Ada. Ada tak tak ada. Tak ada tak apa, kita buat mengadalah, nah. Kita mengada-ngada dekat sini. Puji tu ada 4. Mana?
hamdu qadimin li qadimin, puji qadim bagi qadim, yakni Tuhan puji diri dia sendiri. Satu. Hamdu qadimin li hadisin, puji qadim bagi hadis, mana Tuhan puji makhluk dia. Hamdu hadisin li qadimin, puji yang baharu bagi yang qadim, mana hamba dia puji dia. Nah, lepas tu yang keempat, hamdu hadisin li hadisin, li hadisin, mana puji yang baharu kepada yang baharu, mana makhluk puji sesama makhluk. Ada tak? Ada lah kitab Nur Zalam, tak ada? Ada ni? Di muka surat mana? Surat 3. Di muka surat 3 di bawah ni. Bawah kali. Tu ada. Nah, wa aqsamul hamdi arba'atu. Nah, wa aqsamul hamdi arba'atun. Bermula pembahagian bagi puji itu ada 4. Mana 4? Hamdu qadimin li qadimin. 1. Puji qadim bagi qadim. Mana? Tuhan puji diri sendiri. Hamdullahi nafsihi. Li nafsihi, mana? Hamdullahi li nafsihi. Memuji Allah bagi dirinya. Ataupun hamdullahi nafsihi li nafsihi. Oleh. Puji Allah dirinya bagi dirinya. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Anallahu la ilaha illa ana. Contoh. Ni'mal maula sebaik-baik. Maula pelindung, penolong. Wa ni'man nasir. Siapa? Allah tu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kan dia puji diri sendiri tu. Tengok. Wa hamdu qadimin li qadim li hadisin. Puji qadim bagi hadis. Apa makna? Yang ni puji Allah Ta'ala kepada makhluknya. Hamdullahi nafsihi. Li khalqihi. Gitu. Hamdullahi li khalqihi. Boleh kata gitu tak? Puji Allah bagi makhluknya. Manakah qawlihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala fi haqqi nabiyina. Pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ni, hey Nabi Muhammad, pastilah mempunyai akhlak yang sangat agung. Itu Tuhan puji makhluk dia. Wa hamdu hadisin li qadimin, dan puji yang baharu kepada yang qadim. Mana kita makhluk puji Allah? Kaqauli sayyidina Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ta'lamu, engkau mengetahui wahai Allah, ma fi nafsi, apa yang ada di dalam hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan tidaklah aku mengetahui apa yang ada pada zat engkau. Innaka, sesungguhnya engkau, anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha amat-amat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Itu kita puji makhluk. Kita puji makhluk. Makhluk puji Allah Ta'ala. Itu dah. Wa hamdu hadisin li hadisin, dan puji yang baharu kepada yang baharu, yang keempat. Mana puji makhluk sama makhluk? Mana misal? Ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi sayyidina Abi Bakrin As-Siddiqi. Nah, seumpama perkataan Nabi pada hak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mana? Nabi kata ma tala'ati syamsu wala gharabat, wala gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala. Tidak terbitlah oleh matahari dan tidak tenggelamlah oleh matahari kemudian daripada aku ini di atas seorang laki-laki pun yang terlebih hebat, terlebih afdal nak dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mana? Sepanjang mana matahari ini terbenam dan terbit, tak ada satu orang pun manusia selain daripada Anbiya Mursalin lah nak lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Okay, puji Abu Bakar. Puji makhluk sesama makhluk. Itu hak dalam kitab. Kalau kita kat gini lah. Allah Ta'ala puji diri Allah Ta'ala tu maklum. Hak dalam Quran tadi. Nah? Ni'mal maula wa ni'mal nasib. Anallahu la ilaha illallah. Allah puji hamba dia. Mana Allah Ta'ala puji hamba dia? Ini puji Nabi-Nabi dia. Itu qadim. Dua puji yang mula-mula tu qadim. Sedia kala lah ke tu. Tu. Allah puji diri dia tu qadim. Sedia kala. Allah puji makhluk dia pun sedia kala dah. Allah puji Nabi tu bukan baru. Sedia kala. Dua lagi baru. Mana? Kita puji Tuhan. Bangun-bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur.
mujunya hai Tuhan, mu buat mu hidupkan aku balik, nah. Mujunya hai Tuhan, terima kasihlah Tuhan, Allah baiknya Tuhan, nah. Ya tu puji Tuhan. Gitu juga kita puji sama kita, pandalah, bijaklah. Itu dia panggil puji. Gapo dia puji? As-sana'u bil lisan ala fi'lil jamil lil ikhtiyari. Ataupun as-sana'u bil lisan fi fi'lil jamil lil ikhtiyari ala wajhi ta'zimi. Boleh juga kata as-sana'u bil lisan, sebut baik dengan lidah, fi fi'lil jamil lil ikhtiyari, pada perbuatan yang molek, comel, bagus hak bahasa usaha. Kerana apa tu? Kerana apa kita sebut baik pada perbuatan yang molek, comel, yang bangsa usahaan? Ala wajhi ta'zimi, li ajli ta'zimi, kerana nak memuliakan, nak mengagungkan. Itu dia panggil puji. Nah, dengan makna hamdun, hamdun. Kalau puji dengan makna madhun, lain. Mana? Iaitu fi'lul fi' apa? As-sana'u bil lisan juga, sebut baik dengan lidah juga. Tapi fi fi' lil jamili lil dirori, pada perbuatan yang molek, comel, bagus, tapi bahasa ittirori, bahasa aslul khilqah, kejadian itu begitu dah. Maka hak tu tak panggil hamdun, dia panggil madhun, madah, madhun. Kalau kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tak panggil hamdun, dia panggil madhun, madah. Tu dah, madhun dia panggil. Kalau kita ni puji Allah Ta'ala, hamdun. Hamdun. Itu dah. Baik. Segala puji tadi tu. Tuhan puji diri dia, dia puji makhluk dia. Makhluk dia puji dia, makhluk puji sama makhluk. Semua puji tadi. Lillahi. Ai mustahikun lillah. Semuanya hak Allah Ta'ala berlaku. Tu. Tembuh ke Tuhan belaka. Gitu maksud. Nah, tak berhak sikit pun selain daripada Allah yang mendapat puji. Itulah. Tak berhak. Maka sebab tu salah besar. Kalau orang puji kita, kita simpan ke diri kita. Salah. Salah besar. Nah. Orang puji kita hebat lah awak ni. Kita pun adalah hati. Ya, sungguh aku hebat. Salah selalu. Pasal salah apa? Pasal dia risipai puji tu di dalam diri dia. Dia ingat dia yang berhak dengan kepujian tersebut. Dia ingat ke dia yang memilik puji tersebut. Tidak. Puji itu kita kena hantar balik kepada Allah Ta'ala. Itu sebab tu Nabi ajar kan. Kalau orang puji kita tu kan. Dalam hati tu kena ada. Haza min fadli rabbi. Kau arak yang begitu lah. Kita orang Melayu ni kok Melayu lah mana. Kalau orang puji kita, kita pun dalam hati kena ingat. Hak Tuhan ni bukan hak aku laka, bukan hak aku ni, hak Tuhan laka ni. Kena ingat gitu. Berak. Jangan orang puji kat luar lebih hidup. Sudahlah. Artinya dia dia ambil puji tu sipai ke dia. Dia rasa dia berhak dengan puji. Tak berhak. Tak berhak lah. Habis itu. Lam pada kata lillah tu dia panggil lamul istihqaqi. Boleh juga pakai lam limilki. Tapi lebih lebih afdal atau aulanya pakai lamul istihqaq dia panggil. Bermula segala puji yang maklum itu atau bermula segala jenis puji yang termaklum itu, semuanya hak Allah Ta'ala berlaku. Tembuh ke Tuhan berlaku. Allah ni Al-Qadimil Awali. Tengok. Al-Qadimil Awali. Ini dia panggil dalam istilah ilmu ilmu badik ke dia? Ilmu badik apa? Dia panggil Bara'atul Istihlal dia panggil. Bara'ah istihlal. Terbit anak-anak bulan. Terbit anak bulan. Mana? Dia nak bagi gambaran dah kepada kita bahawasanya isi kandungan kita ni membicarakan tentang sifat-sifat ketuhanan, antara lainnya ialah kidam. Al-Qadi. Allah tadi tu. Hak kita puji, hak kita kata segala puji tu hak dia berlaku tu. Allah tadi Al-Qadimil Awali. Yang sedia al-awali apa yang tidak ada awal bagi ada, kenapa gitu kan? Bukan makna yang awal, makna yang ada mula-mula dulunya tu pun tak ada juga. Bohnya ada mula-mula dah.
Oh, kalau gitu, ah, ada permulaan lah bagi ada Tuhan. Maksud dengan huwal awalu, dia yang awal, awal dengan mana? La awala li wujudihi. Tidak ada awal bagi adanya. Ha, gitu dah. Bukan yang mula-mula dengan makna mula-mula ada. Dulu tu hai pun tak ada juga. Duk lamanya pun ada dah hai tu hai. Oh, pada ya boleh jadi Tuhan pun. Kalau kata, kalau kita ada dulu, kita lah Tuhan ya. Ah, salah. Eh? Salah tu kalau pahala gitu. Ah, tu dah. Eh, tu. Maka dia, maka segala puji tu hak Allah, Allah tu yang sedia, lagi pula tidak ada awal bagi ada. Eh, tu. Sebab dia kata ya, al-awal yang tidak didahului, boleh juga. Yang awal mana? Yang tidak didahului oleh sesuatu pun sebelum daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak ada permulaan pun bagi adanya. Boleh juga gitu. Eh, tu dah. Tapi hak lebih comelnya al-awal mana la awal li wujudi. Tidak ada awal bagi ada. Ha, sebab awal ni dia banyak makna. Nah. Kita awal ni mula-mulalah kita. Awal-awal ni mana satu, nombor satu. Awal dah. Bagaimana gitu semua. Ada awal dengan mana nombor satu, ada awal dengan makna hak terpenting. Tu. Amrun muhtamun. Nah, perkara yang dipentingkan ada. Contoh seperti perkataan Sayyidina Ali, awaluddini ma'rifatullahi, awal agama mengenal Allah. Apa makna awal situ? Yang pertama ke? Tidak. Tapi dengan makna al-muhim, apa? Fi amriddini atau al-amrun muhtamun. Nah, pekerjaan yang paling penting. Nah, kerjaan yang paling penting dalam agama ialah mengenal Allah. Nah, itu contoh tu. Lagi pula Allah ni al-akhiril baqi bila tahawuli. Tu Allah ni al-akhiril baqi. Nah, yang tidak ada akhir bagi adanya. Al-baqi yang kekal, mana nah sama la akhira li wujudihi. Nah, wala nihayata li wujudihi. Tidak ada akhir bagi adanya. Dan jadi tak? Tak jadi. Tolong gi tu, tolong gi cah telefon Ustaz Mubi. Mana-mana? Oh, tu Irfan. Ada apa? Jadi. Tu dah. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Nah. Yang akhir mana? Yang tidak ada akhir bagi ada. La akhira li wujudihi. Al-baqi ay la nihayata li wujudi, tidak ada kesudahan bagi ada. Bila tahawuli, ini dua-dua. Tak berubah dia panggil. Tidak tahawul, tidak berubah. Kerana berubah-ubah ni pasti benda baru. Itu dah. Dalam kitab dia kata apa? Dalam kitab dia kata wa ma'na bila tahawuli ay bila taghayyurin. Bila taghayyur, tak berubah. Tu. Wahuwa tafsirun lil baqi. Dan bila tahawul ini ialah sebagai tafsir bagi bakok. Tapi bukan bakok saja, kidam pun sekali. Pasal kidam dan bakok ni kaedah ni lazim, malzum dia panggil. Iltizam. Iltizam dia panggil. Lazim, malzum. Mesti memestikan. Mana? Izan tafal qadim in tafal bakok. Ma kullu ma sabata lahul qadim sabata lahu baqa'u aidan. Ha gitu. Kullu ma sabata lahul qadim, tiap-tiap yang sabit sengoti sungguh dia tu sedia, maka sabit sengoti juga dia tu kekal. Dah. Dia saling tu, dia saling. Saling orang panggil gimari. Lazim-lazim, lazim malzum gitu. Dah. Sebab apa dia kata tafsirun lil baqi li anna makna tahawuli, kerana bahawasanya makna bagi tahawul berubah itu ialah alintiqalu min halin ila halin akhar, berpindah daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan yang lain. Ha. Contoh macam kita ni pasal apa kalau kita kata kita ni tidak kekal,
tidak sedia, tidak kidam. Nah, kalau kata sedia tu sedia juga, tapi sedia zamani dia panggil. Sedia dengan makna lama masuk. Atau sedia tu nisbah buat banding anak dengan bapak. Contoh, mana dulu sedia? Bapak sedia dulu pada anak. Nah, sedia lagu tu bukan sedia yang kita kata pada Allah Ta'ala. Bukan kidam zati dia panggil. Kidam lagu tu dipanggil kidam zamani dan kidam idhafi. Mana? Sedia dengan mana lama masa. Eh, rumah baru ke ni dia mau beli? Eh, dah. Rumah sedia dah. Itu rumah sedia dengan mana? Rumah lama dah. Nah. Ataupun pok dengan anak mana dulu hak sedia? Pok dulu ada pada anak. Pok dulu sedia pada anak. Itu dia panggil kidam idhafi dia panggil. Bukan kidam tu hak kita iktikad pada Allah Ta'ala. Ingat tu dah. Tu patu Allah Ta'ala kidam mana tu bukan? Kidam Allah, kidam zati, kidam bahasa dia, zat dia tu begitu. Tak ada awal bagi ada, tak terima perubahan. Lam yataghayyar. Nah. La awwala li wujudi wa lam yataghayyar. Tidak ada awal bagi ada dan tak berubah. Tak berubah. Kalau berubah, dia tak kidam dan dia tak kekal. Dia saling itu. Dia saling orang panggil memaknai antara satu sama lain. Maka sebab tu makhluk. Makhluk ni pasal apa kita tahu dia baru? Dia tidak kidam. Dia tidak sedia. Pasal berubah. Takdir. Kalau kita berjalan-jalan, jumpa baby. Bayi itu kita tak ada tahu pun dia beranak bila. Lahir bila. Tak ada surat beranak. Nah? Walaupun tak ada surat beranak, kita boleh tahu bahawasanya bayi ni baharu, hudus, hadis. Pasal apa? Pasal dia berubah. Betul tak? Pasal berubah. Mana dah berubah? Cuba pega baby itu 40 tahun. 40 tahun baby lagi tak? Baby lagi? Dia kata, umur berapa baby ni? Umur 40 dah lama dah saya pega baby. Tu bukan baby dia, tu bapak baby boleh jadi umur 40 tu. Nah, berubah tak? Berubah. Kita berubah. Ha? Masa duk mak beranak, tidak duk pesan ni. Kalau pesan ni, mak beranak, pecah perut mak. Betul tak? Itu dia kata, berubah. Itu cara ulama. Susun burhan hujjah. Mana? Al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ini berubah. Cuba tengok. Alam ni berubah tak? Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, hujan. Nah? Berubah tak? Berubah tu. Tu. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Pandalah kita dapat erti. Tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. maka dapatlah. Al-alamu hadisun, bermula alam ini baharu. Dapat nanti jahil. Situ. Alam ni baru. Makhluk ni baru. Sebab apa? Sebab berubah. Nah, kita tanam pokok pisang. Ha, pokok nyok, pokok mata, ikutlah. Ia tidak duduk tanam dengan hak sebatang besar gitu. Biji benih dia tu. Cik halus ya. Nah, lama-lama naik buah-buah besar. Ha, tu nak kata berubah tak? Berubah. Pisah asalnya hijau jadi kuning, berubah. Kalau kuning jadi lebuk pula, ha, hitam, berubah. Tu dah. Kereta baru, pok lama karat, berubah. Budak baby lahir kecil, besar tapak tangan, duduk 40 tahun, dia pula jadi bapak baby, berubah. Berubah tu. Jadi dapat kita tahu alam ini berubah. Wa kullu hadisin, dan bermula tiap-tiap yang baharu itu, fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak mana pasti baginya itu ada yang memperbaharui dia, ada yang menciptakan dia. Aduh, itu cara ulama dulu ajar kita untuk nazar fikir tilik. Sudah habis itu. Kalau dalam kitab Nurul Zalam ni dia buat marifat idatun, ada faedah. Ai hadhihi faidatun azimatun, bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar, yang sangat molek. Dia kata mana? I'lam, ketahui olehmu. Annal asya'a, akan bahawa sebermula segala sesuatu itu ala arba'ati aqsamin, di atas empat segala pembahagian. Mana empat segala pembahagiannya? Syai'in, sesuatu yang pertama, la awwala lahu, tidak ada awal baginya, wala akhira lahu, dan tidak ada akhir baginya. Mana? Wa huwa zatullahi ta'ala wa sifatuhu. Itu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir.
serta lam yataghayyar, tidak berubah. La tahawul, tidak berubah. Bila tahawulin, bila taghayyurin, tidak berubah. Karena kalau berubah baru. Kalau berubah baru. Satu. Yang kedua, wa syai'in lahu awwalun wa akhirun. Sesuatu yang ada baginya awal dan ada baginya akhir. Gapo dia? Sesuatu yang ada awal, ada akhir. Wa huwa zatul makhluqina. Yaitu zat makhluk ni, wa sifatuhum, dan segala sifat-sifat mereka makhluk. Zat kita, sifat-sifat kita. Ada awal, ada akhir. Ada apa? Perubahan. Ada terima berubah. Berubah tu ada dua. Sama ada bertambah atau berkurang. Taghayyur tu, dia ada dua. Taghayyur min jihati zik. Berubah pada pihak bertambah. Ataupun berubah pada pihak berkurang. Berubah pada pihak bertambah atau berubah pada pihak berkurang. Dipanggil zik atau dik, atau pis. Boleh tak kata itu? Berubah pada tahap tambah, berubah pada tahap berkurang. Itu berubah dia panggil. Itu berubah. Tuhan tak tambah, tak berkurang, tak berubah maknanya. Sama ada berubah ku balik bertambah atau berubah ku balik berkurang. Satu, dua. Wa syai'in laisa lahu awwalun wa lahu akhirun. Sesuatu yang tidak ada awal baginya tapi ada akhir baginya. Sesuatu itu tidak ada awal baginya tapi ada kesudahan baginya. Kepada dia tak ada awal tapi ada akhir. Wa huwa, dan ia, adamunal azaliyu, tak ada kita hak bahasa azali. Ada permulaan tak? Tak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi tidak ada kita yang bahasa azali. Kok sedia kalau kita memang tak ada. Memang tak ada. Bila mula tak ada? Tak ada mula. Bagi mula tak ada. Tidak ada permulaan bagi tak ada gitu. Memang tak ada terus dia dah. Tapi ada akhir dah bagi tak ada kita. Ada bila? Bila Allah mengada. Pada tanggal 31 Ogos 1989, boh, tubiklah hambanya Tuhan mengadakan hamba. Maka ada akhir bagi tak ada hamba yang azali. Tak ada saya yang azali ni, tak ada permulaan bagi tak ada. faham kau tak tahu tu ibu-ibu kita tu. Dia tutup belakang speaker mikrofon. Tak tahu faham ke tak faham. kalau buka mikrofon, tak faham ustaz. Boleh kita ulang balik. Kalau tutup tu saya kira faham semua. Kak Rus suka je. Tu yang ketiga. Yang keempat. Tu dah. Mana yang ketiga tadi mana? Syai'in laisalahu awwalun walahu akhirun. Gapo? Adamunal azaliyu fayantahi biwujudina. Tengok. Tak ada kita sedia kala. Itu tak ada permulaan bagi tak ada kita. Memang sedia kala tak ada. Sedia kala tak ada. Kita pun sedia juga tapi bukan sedia ada. Sedia tak ada. Sedia tak ada. Tak ada permulaan bagi tak ada kita. Tu laisalahu awalu, tak ada awal bagi tak ada. Tak ada apa? Tak ada kita ni tak ada awal bagi tak ada. Memang tak ada sedia. Tapi fayantahi biwujudina, ada akhir bagi tak ada. Mana? Bila Allah mengadakan kita, terhentilah tak ada tadi dengan sebab ada kita, dengan sebab Allah mengadakan kita. Itu yang ketiga. Wa syai'in lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Itu dah. Sesuatu yang ada baginya awal tapi tidak ada baginya akhir. Mana? Wa huwa darul akhirati, dan ia itu ialah negeri akhirat. Negeri akhirat ada awal tak? Ada awal. Bila? Bila mati itu mula dah negeri akhiratnya. Kalau kira-kira orang panggil secara kecil-kecil. Barzah tu. Tapi darul akhirah al-kubra nunu hati setiuk sakakala yang pertama. Akhir tu dipanggil, sebab aku panggil ayat akhir. Akhir dah tak ada dah. Matahari tak terbit untuk menyinar. Tapi terbit juga untuk menyeksa. Untuk menyeksa orang-orang syakawah di hari akhirat. Maka akhirat ni ada awal. Ada awal tapi tidak ada akhir.
Nah, tak ada akhir itu bukan makna bakok, tapi diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Bukan bakok zati, tapi bakok aridhi dipanggil. Ha, kekal yang bahasa baru kedatangnya. Bapa? Diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Sama kita-kita pun nanti masuk syurga, khalidina fiha abada. Okay? Itu dah. Ulaika humul warithun allazina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Dalam syurga firdaus tu khalidun, kekal mereka itu apa? Diperkekalkan oleh Allah Taala mereka itu di dalam syurga firdaus. Bukan kekal asal dia dah. Gitu. Habis itu. Itu puji Allah Taala. Jadi puji dengan syukur tu dia ada umur khusus dia itulah. Tiap-tiap puji mana? Tiap-tiap puji belum tentu syukur, tiap-tiap syukur belum tentu puji, gitu deh. Betul tak? Tiap-tiap puji belum tentu syukur. Tiap-tiap puji belum tentu syukur. Iyalah. Betul tak? Tapi tiap betul? Tengok-tengok lagi tak buat ana. Oh. Panjang itu kalau kita nak orang tu. Sebab dia ada puji pada lugah, puji pada istilah. Syukur pada lugah, syukur pada istilah. Puji pada lugah yang kita sebut tadi. As-sana'u bil-lisan fi fi'lil jamilil ikhtiar ala wajhi ta'zim. Sebut baik dengan lidah pada perbuatan yang molek bahasa usaha kerana nak membesar, nak mengagungkan. Itu puji pada lugah. Puji pada istilah, fa'lun yumbi dia panggil, perbuatan mengkhabarkan tentang kebesaran sang pemberi nikmat. Nah, sama ada dengan lidah atau hati atau anggota. Puji dari segi istilah sama maknanya syukur dari segi lugah. Pula dah. Dan syukur dari segi istilah sarful abdi ala nikmat ila ma khuliqa li ajli, ataupun sarful abdi ala ma an'ama Allahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Mana menggunalah hamba apa barang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Sudah. Itu dipanggil syukur dari segi istilah. Hak ni hak sikitnya. Hak dari segi istilah ni sikit. Mana? Hak tu yang kata i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. I'malu ala Daud, bekerja keraslah wahai keluarga Nabi Daud. Bapa tu kerja keras cari duit, ha, buat rumah sop-sop apa semua. Syukran, untuk mensyukuri nikmat Allah Taala. Pasal apa? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Kok kerja keras tu ramai, kok jutawan milioner tu banyak, tapi sedikit saja di kalangan hamba aku yang bersyukur. Mana? Menggunakan apa yang Allah Ta'ala beri, mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Itu mana syukur. Sarful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Au sarful abdi ala ma an'ama Allahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Tak apalah. Syarahlah tu. Jadi panjang pula dekat sini. Panjang pula. Baik, kita sambung semula. Summa qala an-nazimu. Kemudian kata oleh Nazim, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi ala nabi khairin man air ala nabi khairi man qad wahada. Gitu. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Itu dah. Sebab kita ni kadang-kadang tukar habis dengan qaridah bahiyah. Tukar dengan apa? Jawharatul tauhid ala nabi yin ja'a bit tauhid. Wa qad khala dinu an tauhid. Banyak sangat nazam tauhid. Nah. Itu tengok. Summa kemudian, yani kemudian daripada basmalah dan hamdalah dalam bentuk syair, lalu nazim mengiringkan pula dengan rahm selawat dan salam. Nazim iringkan pula selawat dengan salam. Dah.
Kenapa kau Nazim mengiringkan selawat dengan salam setelah daripada basmalah dan hamdalah? Ini dia panggil kaedahnya takdim apa hakullah muqaddamu ala hakil makhluk. Nah, hak Allah Ta'ala tu didahulukan di atas hak makhluk. Nah, gitu. Mana hak Allah Ta'ala? Yani puji Allah. Nah, bismillah, hamdalah. Itu dia panggil hak Allah Ta'ala. Manakah hak makhluk? Yani selawat salam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Walaupun selawat salam tu terkandung zikrullah, tetapi dia tertentu dengan mendoakan rahmat, kebaikan, kesejahteraan di atas diri Rasulullah. Ha. Nah, dia zikrullah. Selawat salam ni ialah zikrullah dah. Jadi tiap-tiap selawat pasti zikrullah. Ayat tu. Setiap-tiap selawat pasti zikrullah. Tapi tiap-tiap zikrullah belum tentu selawat. Ha, sudah. Mana? Tahlil zikrullah bukan selawat. Ha. Tasbih zikrullah bukan selawat. Tahmid zikrullah bukan selawat. Takbir zikrullah bukan selawat. Nah, hauqalah zikrullah bukan selawat. Nah. Tu. Adapun selawat, zikrullah pun zikrullah, selawat pun selawat. Jadi jangan kita kata, ya awak ni macam mana ni, kuatlah selawat. Nanti kan terlupa nak zikir kepada Allah. Orang cakap gitu tu, bodoh. Dan dia kata kalau awak banyak selawat, nanti lupa nak zikrillah, lupa nak berzikir pada Allah. Eh, selawat tu zikrullah dah lah. Allahumma salli ala adama. Nah, sallallahu alaihi. Sama juga summa salatullah, summa salatullah. Summa salatu wassalamu. Ini dia panggil khabariyah lafzan, duaiyah makna ni. Ya. Summa salatu wassalamu ai summa summa sallillahi. Summa salatullah. Summa salatullah. Ha, gitu. Ataupun Allahumma salli. Itu mana? Minta doa. Minta doa. Kemudian rahmat dan sejahtera. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Apa rahmat Allah nak cerita gitu? Nak doa dia panggil. Makna tu doa dia panggil. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tu doa tu. Mudah-mudahan bermula rahmat Allah Ta'ala dan sejahtera Allah Ta'ala. Itu dia panggil selawat tu rahmatullahi al-makrunati bitazimi. Nah, rahmat Allah Ta'ala yang disertakan dengan membesar, mengagung, memuliakan. Rahmat Allah Ta'ala yang disertakan dengan mengagung. Wa tahiyyatuhu, dan penghormatannya Allah al-laiqatu yang layak bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna selawat dan salam. Nah. Tu. tak apa, kita berhenti situ dulu, boleh deh? Boleh tak? Kita tanya ibu-ibu kita dulu. Kita berhenti di summa salatullah, summa salatu wassalamu sarmada. Boleh? Boleh. Hai. Tak ada persetujuan tu. Kau tak dengar? Kau saya tak dengar? Boleh ustaz, boleh. Eh? Oh, dia buat ni. Boleh. Spek. Ustaz tak dengar saya. Oh, tu orang baru dengar. Dengar. Boleh deh. Kita berhenti situ lah. Boleh? Kita berhenti summa salatu wassalamu sarmada. Jadi nanti kita sambung pula tu nak bahas tentang makna selawat dan makna salam. Sebab panjang. Perbahasan makna selawat dan salam ni panjang supaya kita sentiasa faham. Bila kita selawat ke Nabi tu kita faham makna dia tu apa.
Ha. Dan tak rasa rugi, tak rasa malah nak selawat. Pasal? Pasal kita tahu makna. Nah, itulah. Kita sambung semula pula. Summa salatu wassalamu sarmada. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma'alistu min wa ma'alam na'lam. ونسألك الجنة ما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.